Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang tahu apa yang dibawa kereta itu? Iya benar, kereta itu membawa angka-angka. Siapa yang tahu nih, bahasa Arabnya angka itu apa ya? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Al-adadu, bilangan atau angka Arab. Angka 1, bahasa Arabnya wahidun. 1, wahidun. Angka 2, bahasa Arabnya isnani. 2, isnani. Angka 3, bahasa Arabnya salasatun. 3, salasatun. Angka 4, bahasa Arabnya arba'atun. 4, arba'atun. Angka 5, bahasa Arabnya khomsatun. 5, khomsatun. Angka 6, bahasa Arabnya sittatun. 6, sittatun. Angka 7, bahasa Arabnya sab'atun. 7, sab'atun. Angka 8, bahasa Arabnya samaniyatun. 8, samaniyatun. Angka 9, bahasa Arabnya tis'atun. 9, tis'atun. Angka 10, bahasa Arabnya asyaratun. 10, asyaratun. Untuk memudahkan kalian belajar, yuk kita nyanyi tentang angka Arab. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khomsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Yuk kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah selasih dicampur tomat. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.